Ini sembako untuk beberapa posko yang ada di perbatasan, posko-posko desa yang masih belum teranggarkan dari Pemkab. Ini kemudian dari inisiatif teman-teman di PRD kita berikan bantuan untuk ke posko-posko tersebut. Bentuknya apa aja, Mas? Bentuknya sembako ada gula, kemudian indomie, kemudian beras, terus aqua dan sebagainya. Berapa titik, Mas? 11 titik. Rencana 13, tapi hari ini belum semua terdistribusi. Di kecamatan mana saja? Di kecamatan Pituruh ada, kecamatan Butuh ada, kecamatan Kaligesing, Bener, Loano, Bruno, dan Purwodadi. Hampir semua perbatasan, Pak? Hampir semua perbatasan. Posko desa utamanya ini. Ya.